Oke, kita lanjutkan persentilering yang kedua. Mengacu kepada rumus ini juga, N dikurangi SR per N. Berarti 15 dikurangi persentil rank-nya adalah 2. Kan tadi 1 ya, 1, 2, nanti terus dan seterusnya 3, 4 di sini ya untuk simple rank-nya. Per 15, ya, per 15 dikali 100. Ya, gitu. Oke, berarti 15 dikurangi 2 berapa? 13 per 15 dikali 100. Ya. Berarti sama dengan 0,86 dikali 100 sama dengan 86. Nah, ini persentil rank yang kedua. Ya. Ibu kasih contoh satu lagi, persentil rank yang ketiga. Ya. Mengacu masih kepada rumus ini, berarti 15 dikurangi 3 dibagi 15 kali 100. Oke, 15 dikurangi 3 itu 12 per 15 dikali 100. Ya, berarti berapa? 0,8. 0,8 kali 100. Ya, sama dengan 80. Nah, ini persentil rank yang ketiga. Untuk persentil rank yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, silakan mahasiswa kerjakan sendiri ya. Yang penting caranya sudah Ibu kasih tahu seperti itu ya. Oke. Baik, kita lanjut.